Beralih ke informasi lain, Bandara Halim Perdanakusuma sudah resmi dibuka untuk melayani penerbangan komersial. Bagaimana rasanya bepergian melalui bandara satu ini? Tim liputan kami khusus melaporkannya untuk Anda. Sejak 10 Januari lalu, Bandara Halim Perdanakusuma tak lagi hanya layani penerbangan militer dan kenegaraan. Di usianya yang ke-93, bandara yang terletak di kawasan Jakarta Timur ini diharap mampu kurangi beban arus lalu lintas pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mulai Januari 2014 ini, Bandara Halim Perdanakusuma telah melayani 16 penerbangan komersial dengan 4 rute kota di Indonesia, dan salah satunya perjalanan saya ke Malang. Ini, Pak. Luas Bandara Halim Perdanakusuma mencapai 170 hektar. Dulu bandara ini bernama Lapangan Udara Cililitan. Kemudian sekitar tahun 50-an berubah nama menjadi Halim Perdanakusuma. Nama ini diambil dari nama pahlawan penerbangan Indonesia yang gugur di Selat Malaka saat melawan Belanda. Sama halnya dengan Bandara Suta. Di sini calon penumpang juga ditarik pajak bandara Rp40.000. Hampir semua calon penumpang di sini belum pernah terbang via Bandara Halim. Oke Mas, sejauh ini gimana nih komentarnya untuk ngerasain pertama kali terbang via Halim? Pertama ya, masalah pemberitahuan. Saya diberitahu beberapa hari sebelumnya, tapi ternyata jadwalnya itu berubah dibanding yang saya pesan sebelumnya gitu. Jadi agak kecewa juga sih karena ada reschedule gitu. Harusnya walaupun pindah bandara, schedule-nya harusnya tetap sama gitu. Tapi kalau dari sisi lokasi sih saya lebih prefer yang di sini. Saya lebih dekat dari rumah gitu. Oke. Ruang tunggu bandara bisa menampung 600 calon penumpang setiap 1 jam. Tersedia sejumlah fasilitas seperti tempat mengisi ulang baterai ponsel, ruang khusus ibu dan anak, musola, serta toilet. Ini adalah salah satu fasilitas gratis yang disediakan oleh Bandara Halim Perdanakusuma. Dan nantinya di ruang tunggu ini juga akan dibangun tempat makan agar ketika penumpang menunggu bisa sambil makan dan minum. Meski sifatnya sudah mulai komersil, Bandara Halim masih melayani penerbangan militer, charter karyawan, VIP, dan urusan kenegaraan. Sebagai konsekuensi, jika aktivitas tersebut tengah berlangsung, maka jadwal penerbangan komersil terpaksa ditunda. Bulan ini memang baru ada 1 maskapai penerbangan saja yang melayani secara komersil. Rencananya bulan depan akan ada Garuda dan bulan Maret akan ada Air Asia yang juga melayani penerbangan komersil. Master Fahmi, Edward Amarita melaporkan untuk NET.